biar pada tahu nih yeah. Kemarin kan Bunda udah menjalankan wangsitnya. Wangsitnya apa? Tujuannya udah tersampaikan. Alhamdulillah. Aku udah bawa mobil Raffi. Nah sekarang aku kembali ke asal, ke habitatku. Begitulah reaksi dari penyanyi serba bisa Dorce Gamalama atas pemberitaan terhadap dirinya mengenai keinginan besarnya menjalankan mimpi untuk bisa menjadi supir Raffi Ahmad. Namun rupanya hal itu hanya berlangsung selama beberapa hari. Pasalnya kemarin, tepat di acara Oke Bos yang dibawakan Raffi, artis senior itu diketahui telah selesai menjalankan tugasnya sebagai supir dan diberi hadiah oleh Raffi dan Gigi sebagai kenang-kenangan lantaran telah menjadi supir pribadinya selama 3 hari. Ngasih hadiah, bawa, ngasih kamera. Karena Bunda biar jadi YouTuber. Ngasih itu mah aku aja ngasih. Buat Bunda, karena Bunda gak mau dikasih uang, gak mau dikasih apa-apa. Kenang-kenangan aja dari aku. Biar kalau Bunda bikin konten, kameranya dari aku biar inget terus. Ya hampir 3 hari lah. 3 hari itu kan mengikuti wangsit aja, bukan Bunda kerja, dia hanya menjalankan wangsit. Aksi Dorce yang tiba-tiba mengaku ingin menjadi supir Raffi spontan membuat netizen beranggapan miring. Ada yang menyebut telah bangkrut dan jatuh miskin. Bahkan tak jarang pula yang menyebut jika aksinya dan Raffi hanyalah sebuah settingan atau bahkan prank demi menaikkan popularitas. Kita mau bodo amat, orang mau ngomong apa-apa, yang penting kan kita gak melakukan hal yang jelek. Kita gak setting, emang bener ini mah, orang mau ngomong apa bodo amat. Yang penting gak pake narkoba. Selesai ini juga, Bunda 24 jam juga. Iya, nah, karena dia kalau lagi syuting, karena aku, si, jaga kesehatan, iya. Bapak. Jadi nah, ya kayak anak sama orang tua lah. Ya buat Bunda terima kasih. Makasih Raffi. Segalanya aku tuh selalu respect sama Bunda, selalu hormat karena Bunda itu sangat care sama aku. Dulu aku kena musibah aja Bunda tuh dateng. Aku kena Raffi bukan kemarin-kemarin. Ya udah lama aku udah umur. Tadi aja di acara Oke Bos pas ditanya-tanya, ih gue kayak umur waktu 16 tahun deh ditanya-tanya di acara Dorce Show. Tapi memang siapa sih yang gak kenal Bunda Dorce? Amin. Semua orang kenal Dorce Gamalama gitu. Dan aku juga salah satu orang yang senang banget bisa menjadi punya kenangan sama Bunda. Aku cuma ngingetin lagi teman-teman, ini udah klarifikasi aku bahwa aku bukan supir Raffi dan saya tetap akan berkarya. Ya.